Perkenalkan, nama saya Clenzio Rochef Duadai. Saya kelas 3. Saya dari SD Bruder Melati Pontianak. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Manusia, Manusia Penakluk Gelombang, karya Bruder Chris Tanpa Cara MTB. Batu karang itulah yang menumbuhkan jiwamu yang tangguh. Dilekukan relief bolong-bolong tanda yang hidup akan pergulatan. Lipatan pada dataran tanah lapang, terekam jejak peradaban manusia dan jagatnya. Dan kau ada di sana. Lirik sajak yang dilantunkan dengan gumam bergemuruh di ujung tanjung, menakar kerinduan pada senja dan kisah yang mengendap di awal catatanmu. Kau sering membuat aku tak tahu memprediksi musim dan tanda-tanda langit. Ketika semua kisah yang pernah kau catat tidak terbaca oleh mataku, di sana aku melihat kau untuk pertama kali dengan wajah sendu dan mengusapnya dengan selera hidup yang hampir hilang. Walaupun aku tak bisa memprediksi apa yang terjadi di balik semua rencana semesta, karena para petani tak bisa menuai dan nelayan tak bisa berlayar, semua menjadi aneh ketika semuanya lain di mataku yang mulai mengerti apa artinya melihat batin.